Ya, kita udah pening, ini lampu merah grogol, nggak bisa motong. Motong nggak ya? Oh, ini udah hijau nih. Udah hijau sih, karena dia nggak boleh ke blok sini nih, dari sono. Kita gas lah. Sepertinya sedang ada radio ya. Karena kita standby kamera, pengen lihat gua nanti di jembatan sana nih, jembatan layangnya Roxy. Pas turun tuh kan langsung arah Harmoni. Nah, gua pengen lihat tuh ada radio nggak depan. Kadang suka ada sih, kadang suka ada motor juga, rada-rada gila emang motor-motor ya. Telat sih telat ya, cuman ya gimana ya. Emang kantor peduli kalau udah tilang, ya kan? Gua aja sih. Kalau telat ya telat aja, bila-bila masuk busway kayak gua dulu kan. Tilang elektronik mana? Kantor tanya lu terlambat apa enggak? Gua aja. Ini gua sambil dengerin podcast. Aduh. Itu motor apa tuh? Apa R25 pakai suara yang kayak gitu ya, kayak silencer apa? Atau ini batuk. Atau dia bukan R25, enggak tahu. Nah, kita naik jembatan Roxy dulu. Kalau di sini sih aman, enggak ada CCTV ya kayaknya ya, karena sebatas sembunyi CCTV-nya juga emang kayak di atas gitu tuh, di atas jembatan tuh suka ada CCTV tuh. Oh, ini gak ada, ini tengah-tengah sih. Males gue sekarang masih di Indonesia ya dong, semenjak kena tilang elektronik. Nah, ini suaranya gue pakai earphone Xiaomi ya. Cuman ada kekurangannya gitu, pas kita mau record kita harus buka handphone dulu record. Nah, kalau nyala langsung ke kamera kan langsung start ya kamera kan, pencet sih set set set. Kalau di depan mulut langsung kan depan helm depan lu aja ya. Jalannya tidak rata ini kan, padat padat. Nah tuh, dari situ teman-teman kelihatan ya, gak ada yang ngambil kanan, ada 1-2, berarti ada kemungkinan ada polisi tuh di depan. 1-2 sih ada motor yang ngambil jalur sebelah kanan busway. Ada kemungkinan berarti ada razia depan, ada polisi. Bekas razia ya, polisi berdiri aja, cuman bawa buku tilang. Terus sekarang tuh tanggal berapa sih, 21 ya, 21 September atau 22 sekarang. Oh, banyak ya ngambil kanan, berarti nggak ada polisi. Nah, kalau ada depan tuh ada teman-teman depan sana tuh lampu merah, berarti nggak ada. Ya udah, nanti kita rekam sampai pulang ke Bandung aja lah. Ada juga ada gila juga tuh kendaraan di situ ya, muter-muter bukan buat tempatnya kebanyakan, karena pengen cepet aja, jadi ya udah muternya situ. Oh, ceweknya dong motong di situ. Kita kalau ngeliat dari sebelah kiri ada yang nyebrang. Lah, ini apa ini? Apa ini? Lubang gede. Waduh, ada galian. Sebelah kanan. Ber. Apa sih namanya? Ber apa? Bernard, Bernardus, Berry, Berta. Banyak ya. Gak ada polisi ya. Biasanya kalau ada dia berdiri di sini nih. Mungkin di sono. Enggak, berarti enggak ada juga deh. Enggak semua tempat berarti razia. Depan petugas busway doang. Kalau tempat lama telat gue. Cepet. Cuma GSX depan sebelah kanan. Hijau. Oh, motong dikit. Ya kalau nggak ada polisi udah berani sih ngambil, kalau ada mah boro-boro ngambil situ. Merah depan.
Ada kena copyright enggak ya? Gue nyanyi tanpa musik gitu. Antara diriku dan dirimu takkan ada dirimu seperti yang banyak cici-cici di sini karena harmoni ditomelin ya. Aduh, kemana sih orang? Oh, kurang ngambil kanan, tapi mau lurus. Semuanya telah terjadi. Semuanya telah 8.53 telat sih ya coy Mas Garmoni. Antara wah ini tambah sempit aja ini anjay jalan. Gak ada jalan lagi ya karena kalau gue lewat sana tuh muter. Tapi tetap jauh juga sih kita puteran dari depan. Tadi bisa sih ngikutin orang tadi lawan arah ya. Nah, kalau ada polisi mah apes lu, apes udah. Gak tunggu tani tadi. Semuanya telah berakhir. Ya, silakan teman-teman lihat di kamera aja ya. Gue tidak berkomentar. Tadi kira apa namanya body shaming, tidak berkomentar saya, tidak berkomentar, silakan dari layar kaca aja ya. Tidak body shaming, tidak juga rasis, hanya merekam apa yang di depan gua. Ini gua lagi tempat ke siapa tadi ya. Nah ini sekarang podcastnya Bang Ferry nih. Wanja jadi online. Padet. Woi, kawat Bang Ferry. Ngomong judi online, tantangan kita berdarah karena banyak orang yang mati karena judi online. Ambilnya kiri. Padatnya jalan. Nah, potong ya. Rp212.000 player dalam judi online ya. Berarti ada
akunya lebih banyak berarti. Siapa nih yang jadi online? Gue sih kagak ya, karena bet itu ada sih yang menang terus, algoritma tahu. Cuma kadang-kadang gue pikir, ah udah lah, lo kalau terjun situ lepas susah ntar. Merah nih udah. Ini orang nyebrang ya, kasih lewat ya. Ketemu motor. Kalau gue nggak ngegas sih, sikat dari belakang, oh, bingung. Coba lama-lama jadi coba merah buat yang nyebrang kasih lewat. Gue mau berhenti lagi, belakang gue motor ngepet. Mau ikut aturan kok malah susah. Oh, ini kenapa nih motor berhenti kanan? Habis nganter kali. Nah, ini depan teman-teman ya, depan kita ini kayak gue pernah gue rekam tuh. Banyak yang motor sih. Ada polisi nggak? Atau petugas bahasa dong ya, standby. Oh, ada polisi nggak ada yang berani muter? Polisi ya? Ah ya polisi. Polisi coy. Kalau nggak ada polisi pada motor sini nih. Set. Ada juga tuh. Oh nggak ada. Oh pada ada buku tilang polisi kan. Dah jangan masuk situ. Aman ya. Nah, kemarin sih pas gua lewat pas gak ada polisi tuh anjir depan gua. Orang muter pede aja lagi. Aman. 856. Kejar moni coy. Ya. Gue tinggal muter depan ya teman-teman. Kirain gue ada raja-raja yang kena ya. Gak ada, aman. Masih aman sih. Kondusif. Ini kita putar lo depannya. Gak tau sampai kapan ini begini nih. Cuman lumayan harus agak lebih pagi lagi berangkat. GrabCar hemat. Banyak yang narik GrabCar ya. Nanti mungkin gue sih belum ini ya, belum adik gue sih yang terjun. Cuman tetap gak nutup ya, karena cicilan mobilnya besar, 4 juta sebulan. Veloz 14. Dan lumayan boros juga ya. Nah kalau getol sih bisa sih ya. Nah itulah nama bisnis ya. Hati-hati kalau sama saudara ya. Apalagi urusan perbankan bukan nama yang bersangkutan. Nah jadi kayaknya ya begitu ya. Apapun bisnisnya ya. Jadi kita teman-teman yang lebar ya. Oke teman-teman, gue mau lanjut dulu nih. Aman ya. Motor-motor nggak ada yang selak-selak, slip-slip ya. Polisi di depan tuh, nah merah. Ntar habis merahnya deh. Biasa sih suka banyak yang motong aja pede. Ah mobil kena tuh sebelah kanan tuh. Kena tuh mobil tuh. Dapat lumayan. Nggak tahu kenapa tuh pelanggaran ya. Tuh motor tuh kena. Tuh pakai helm. Lolos tapi dia. Motor lolos tapi. Di depan polisi udah bawa kertas buku. Kena nggak tuh sana? Oh, tuh polisi ya tuh. Menjegat motor yang mana tuh? Ah udahlah. Nanti kita pas di sana nggak kena. Kita ngambil kanan, harmoni. Ibu-ibu tuh nggak pakai helm, tepes nggak akan ditilang, pasti. Enggak lah, kasih lewat lah. Ya, oke teman-teman ya. Lumayan ya, nah, kalau ada polisi sebenarnya banyak yang nggak melakukan pelanggaran, orang kita suka tidak mempedulikan safety ya. Karena gue heran ya, coba sekali-kali lah yang nggak peduli sama safety tinggallah di luar negeri ya. Kalau punya saudara luar negeri ya, atau mau jadi TKI sekali-kali nggak usah jauh-jauh, Singapura aja. Ya bisa nggak ikut aturan di sana ya, kadang-kadang di sini mirip-mirip negara
Ah, itulah. Itulah ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di konten Gramedia, konten selanjutnya nih teman-teman. Dari motor vlognya udahan dulu nih. Ngegas udah terlambat kantor juga seperti biasa ya. Jangan ngebut-ngebut ya, terlambat-terlambat aja ya. Pesan gua buat teman-teman yang terlambat kantor, bila-bilain ngebut, motor-motor gerba saya nggak usah ya. Cuma kantor juga nggak peduli ya kan, udah telat ya motor. Kalau ada potongan, kalau nggak ini udah turun KPI ini ya. Bila-bilain lo ngebut-ngebut biar nggak terlambat, telat-telat aja udah ya. Halo teman-teman ya, biar nggak telat, berangkat agak pagi dikit. Gak aja, percuma ngebut-ngebut jalan, bahaya ya. Kasian anak istri yang udah berkeluarga, kasian orang tua ya, kasian orang-orang yang teman-teman sayangin ya. Hati-hati jalan semua ya. Kita lanjut tuh, tadi ada kamera tuh, gua gak selfie. Tilang elektronik. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten gua selanjutnya dan motor vlog gua selanjutnya. Tetap kasih komentar, nonton sampai habis ya, skip-skip biar gua semangat bikin. Babe semua.